Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview tenda dengan ukuran 200 x 150 cm ya. Kita akan lihat apa aja isinya, dan bagaimana cara pasangnya ya. Jadi tenda ini ada 3 macam warna. Ada yang orange, ada yang warna merah, dan ada yang hijau dan biru. Sekarang kita akan buka yang warna orange. Jadi dia warnanya ada random ya, random. Yang warna orange ini aja, isinya itu dia warnanya coklat dan hijau ya. Oke, dia seperti ini tendanya. Jadi ini covernya, ini tendanya, ini tutup atasnya ya. Jadi ini udah anti air ya. Terus ini panteknya ke tanah, dan ini adalah tiangnya. Oke, sekarang kita akan pasang dia. Oke, sekarang tiangnya kita lihat. Ini tiangnya ini bisa disambung ya. Tiangnya bisa disambung. Oke, dibuka dulu yang ujungnya dia. Jadi ini dia tiangnya ya. Bisa dibuka gini. Di dalamnya ini ada karet ya. Jadi kita harus bukanya pelan-pelan. Jangan sampai karetnya putus. Oke, disambung aja masuk ke sini. Sambung sini. Tuh ya, masuk ini lagi. Oke, jadi dia menjadi dua bagian ya, satunya lagi ini kita sambung lagi seperti tadi. Oke, agak tarik dikit ya. Ya, itu dimasukin ya, pelan-pelan dikit, saya akan zoom dia. Coba dibuka lagi, dibuka ya. Itu dia ada karetnya ya, masukin, tinggal masukin aja. Oke, berikutnya lagi dimasukin. Oke, sekarang dia akan sudah menjadi dua bagian ya, dua bagian dari tenda ini. Oke, sekarang kita akan buka tendanya. Kita buka tendanya ini, dan kita akan masukkan kawatnya ya. Oke, jadi sekarang kita masukkan dari bawah sini ya. Kita perhatikan ini ya. Ini titiknya dia. Kita masukkan dari sini. Masukin terus. Oke. Masukin lagi terus. Biar aja satu lagi. Ujungnya lagi. Ini ujungnya nih. Ya, ini masuk sini. Ya, masukin lagi ya. Terus masukin. Oke. Masukin terus ya. Udah masuk terus. Artinya dia panjang sana, panjangin. Oke, panjangin terus. Ya, terus panjangin aja terus. Terus panjangin. Di ujungnya ini kita pasang di sini ya, pasang di sini ujungnya. Dibengkokin dia, bengkokin. Salah. Ayo benar. Yang tadi itu ya. Yang ini tadi ya, kita masukin di sini. Oke. Selanjutnya sebelah situ lagi kita masukin lagi. Ya, ininya dibengkokin ya, ininya dibengkokin gini. Jadi dia agak melengkung ya, ini copot tuh ya. Jadi dimasukkan dua bidang ini ya, dari ujungnya satu ke ujungnya satu lagi ya, dimasukin lagi dan sambil dibengkokin ya. Jadi dia ada 4 bidang, dia dibengkokin ya. Kalau udah
Ya, kalau udah dia agak kencang ya, jadi agak kencang dia. Kalau udah ini satu bidang lagi, satu bidangnya lagi mau kita masukin. Ya, masukin lagi. Ya, masukin lagi itu. Masukin seperti yang tadi. Nah, oke. Terus saya terus. Terus. Jangan full dulu. Ini masukin dulu nih. Ya. Jadi dia masukin kiri dan kanan ya. Oke. Masukin lagi ke sini. Awas, awas robek loh, pelan-pelan. Awas robek. Jadi kita awas pelan-pelan ya, sampai robek. Ya, itu dorong terus, dilurusin. Agak hati-hati ya pas masangannya ya. Terus masukin semuanya sampai full. Ya, terus di sambungannya itu dia sering nyangkut. Sampai setengah ya masukinnya. Oke. Terus oke, di situnya kita masukin lagi di situnya ya. Kita masukin. Sini juga kita masukin. Di bagian bawah yang ini agak kencang ya. Kita harus cowok nih. Jadi dibengkokin dia seperti ini. Ya, masukin. Oke, yang di sini kita ikat lagi ya. Di sini kita ikat. Oke. Ini udah jadi. Oke, sekarang ini 4 bidangnya udah pasang ya, udah terpasang ya. Ini satu, yang ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang ini yang keempat. Sekarang kita pasang tutupnya. Jadi di sini dia kalau nggak hujan ini jangan ditutup ya. Jadi ini ada saluran udara. Kalau hujan kita pakai ini nih, ya. Ini sini ada penutupnya nih. Ini cantol di sini nih. Cantolannya di sini, ya. Ya, cantolnya di situ ya. Oke. Ini satu lagi sini. Dia ada karetnya ya, jadi enak dia. Enggak kencang. Nih, ini bagian atasnya ya. Sekarang ini udah jadi. Sekarang di sini bagian depannya ini dia dua lapis ya. Jadi ini ada satu ini kita tutup dia. Ini bagian dalamnya dulu kita lihat ya. Bagian dalamnya ini seperti ini. Dia udah dapat ininya ya. Bahannya ini lebih tebal ya. Lebih tebal daripada yang di sini. Ya, terpalnya ini lebih tebal dia. Oke, kalau yang ini dia ada kelambunya, macam kelambunya. Kita bisa tutup dia. Ya, ini kelambunya ada tertutup ya. Dan kita bisa tutup lagi dengan ini anti anginnya nih, anti angin atau anti hujan ya. Jadi kalau hujan kita tutup dia. Oke, seperti ini ya. Jadi tendanya udah jadi seperti ini.
Ini warnanya merah hijau. Tapi di covernya biru orange. Jadi dia warnanya random ya. Warnanya random. Warnanya bagus ya. Ini ukurannya 200 kali 150 180 kali 130 tingginya ya. Jadi lebarnya 200 kali 180 kali tingginya 130. Jadi ini apa buat tancapannya coba di sini. Ini kalau di tanah ini kita bisa tancap ininya ya. Ini ya, dia ada 4 biji ya. Ada 4 untuk kita tancap ke dalam tanah ya. Oke. Ada. Coba kita buka lagi yang ini, kita lihat warnanya apa aja yang ada. Aduh, keren banget nih. Udah enak nih masukin nih. Oh ini juga warnanya udah buka deh, gini aja. Ini merah coklat. Jadi warnanya ini yang dijual ini dia random, kita nggak bisa memilih warna. Karena datang dari pabriknya juga random juga. Ini hijau coklat ya, hijau coklat. Kalau ini merah coklat. Ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai cara memasang tenda dengan ukuran 200 x 180 cm. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tenda ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.